Keren banget sebenarnya. Di jalan gua enggak jadi hilang. Menginap elu nih sekarang di sini nih. Lu udah berapa kali? Jujur udah berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Selamat. Kayaknya itu orang mencurigakan gitu kan. Akhirnya ya udah deh, feeling gua nggak enak kata anak saya. Nah akhirnya tuh anak saya kan pulang tuh, anak saya pulang. Pas di situ dia ngeliat nih yang di motor itu, kata anak saya, "Heh, maling lu ya," gitu. Terus si maling itu lari, yang satu naik motor, yang satu lagi kan ditimpuk tuh sama anak saya pakai batu. Nah di situ ada anak-anak rame tuh depan warung, di situ tuh sama anak-anak jatuh, akhirnya jatuh tuh sama anak saya ditendang. Di situ tuh warga teriak gitu kan, maling langsung digebukin. Maling itu emang membawa handphone? Dia bawa handphone karena kan posisi dia udah ditelanjangin tuh ya sama anak-anak gitu kan. Itu handphonenya sama anak-anak diamankan tuh sama baju. Nah terus si maling itu, dia, "Saya mau telepon istri saya," kata dia gitu. Akhirnya dia kan, anak-anak tuh kasih kan handphonenya, ya dia telepon tuh bininya, mak aku ditangkep," kata ini warga gitu, udah ini gitu. Oh, berarti dia, itu istrinya ya? Iya. Dia minta dijemput tuh, katanya minta dijemput juga. Nah malingnya gimana ke warga, Pak? Ya sempat nanya, "Mak, bu jalan berhenti ya?" gitu. Terus kata, kan ada yang ngomong nih wajib dicurigai gitu. Terus ada si Oki kan sama Pak Deh di jalan. Udah langsung si Oki langsung teriak ya, "Maling," gitu. Jadi keluar. Ini itu sudah posisinya sudah memegang motor, bu? Memegang motor. Yang bawa kasur. Oh berarti datang bertiga ya? Bertiga. Iya. Pas nanya juga bertiga. Sebelum ini ada di gang motor sebelah. Motor kita juga udah pernah. Sering sih. Sebelumnya mah.